Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak Bang Aris hari ini akan ke Kota Madiun. Kita melalui tol Kertosono Madiun ya teman-teman. Jadi sekarang kita sudah masuk ke area tol. Sebentar lagi di depan sana kita akan melalui pintu tol Bandar. Berapa sih tarif Kertosono Madiun? Kita coba cek nanti ya teman-teman ya, ketika kita sudah turun di Madiun. Ini rencananya entah mau turun di Caruban atau nanti di Madiun. Ikuti terus jejak Bang Aris yang menyusuri jalan tol Kertosono Madiun. Bandar. Oke, bisa dibuka pintunya, guys. Kita terus, bismillahirrahmanirrahim. Surabaya, kita ambil ke arah Nganjuk Ngawi. Nanti akan musola yang sangat cantik tuh teman-teman, masjid ya. Masjid. Oke, kita disalip oleh bisa apa ini teman-teman? Wah, Sugeng Rahayu. Sugeng Rahayu teman-teman. Kita perjalanan santai sambil melihat bis-bis yang lewat. Oke, kita sudah berada di KM667 ya teman-teman. Kita sudah berada di KM667. Dari depan kita bisa melihat ada bis Restu lagi, PO Restu. Di belakangnya juga ada lagi. Kalau dari kejauhan warnanya ini warnanya Sumber atau Sugeng Rahayu ya. Ya betul, Sugeng Rahayu, Madiun, Surabaya. Nah, sekarang sudah masuk KM666. Wah, angkanya cantik sekali ya teman-teman ya. KM66, di kanan kiri pemandangannya sawah. Kanan juga sawah. Itu sebelah utara kita ya teman-teman. Itu Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro ke timur Babat, Lamongan. Kita masih antara pertengahan Kertosono Nganjuk KM666. Sekarang kita berada di KM663 arah Nganjuk. Berarti kita masih sekitaran Baron ini teman-teman ya. Baron nanti akan menuju ke arah Sukomoro Nganjuk. KM663. Jadi untuk tol Trans Jawa yang Kertosono Madiun ini lurus ya teman-teman, jalannya lurus full. Jadi hati-hati karena ini tingkat waspadanya juga harus tinggi. Seling terlena akhirnya ngantuk ya. Kita selalu fokus, tetap fokus. Kalau capek tetap kecepatannya ringan saja, tidak usah terlalu moyo. KM662. Oke, sekarang kita berada di KM660. Oke, sekarang berada di KM659. Kita melihat iring-iringan bis sebelah kanan Galatama. Oh, bisnya Galatama ya teman-teman. PO Galatama. Di belakangnya ada lagi
menuju kanan jalan kita ada PO Malinda. Kita masih belum sampai daerah Nanjuk, ini juga belum sampai ya teman-teman. Jadi ini kita udah masuk ke sentral Bawang. Ada lagi bis dari depan Tirto Agung. Ada lagi dua bis Tirto Agung, Tirto Agung Pariwisata. Waduh. KM652. Lewat lagi bis. Waduh, namanya terlalu kencang sekali ya teman-teman. Kanava atau apa tadi? Ada lagi dari depan Blue Star. Nganjuk, Kediri, Blitar bisa keluar dari KM648 ya teman-teman. Ini ambil kiri pintu keluarnya Nganjuk, pintu keluar gerbang tol Nganjuk. Kita masih terus melanjutkan perjalanan. Kita akan berhenti di rest area Saradan ya teman-teman. Jalan bernada 200 meter, oke, mah. Jalan yang bisa ulang tahun gitu. 50 meter. Coba. Loh, salah ya? Kanan ya? Oh ya. Wah, nyapo Bapak ambil kiri. Wah, nyapo Bapak ambil kiri. Oke, bis Eka Patas sudah menyalip kita. Surabaya, Purbalingga, Purwokerto, Bobotsari. Ah, kita sekarang disalip lagi oleh bis MKD Trans. Ada lagi bis dari depan sana. Bus pariwisata, oh, bus pariwisata kecil. Kita sudah mau memasuki daerah Wilangan ya. Jalan tolnya mulai sedikit menanjak di depan sana. Kita berada di KM634. Nah, sekarang kita sudah masuk wilayah Madiun teman-teman ya, di KM632. Setelah melewati jembatan kecil ini, nanti kita sudah melewati, memasuki area Madiun. Ada bis Restu ke arah timur. Bus pariwisata PT Gelis Gede Maju Mandiri. Lelah istirahat di rest area KM026. Oke teman-teman, nanti habis ini kita berhenti di KM626 ya. Masuk area Saradan, Jawa Timur. Rest area Saradan KM620. Cari kopi. Bus pariwisata 3. Belakangnya lagi ada. Bimo Aryo. Harapan Jaya dikejar oleh Eka
patas. Ambil bahu jalan ya guys. Kejar Harapan Jaya nih, kejar Eka. Ketika Harapan Jaya dikejar Eka di tol aja mulai penontonnya ada. Al Jabar, Neo Haryanto. Wayang orang-orang putih. Di belakangnya disusul oleh Restu. Patran. Oke, sebentar lagi kita memasuki pintu keluar Caruban Karangjati. Nanti kita akan cek ya, berapa sih tiketnya Kertosono Caruban. Ini. Oke, kita sekarang keluar gerbang tol Caruban, teman-teman semuanya. Kita akan cek berapakah tiket Kertosono Caruban ketika kita naik tol. Ternyata tidak sampai, saudara-saudara. Kita tempel 62.000. Kok gak buka? Rp62.000 teman-teman, Kertosono Caruban. Masih ada saldo 149.000. Oke, itu dulu yang Jejak Bang Aris bisa sampaikan di video kali ini. Kita ngetol jarak dekat antara Kertosono dan Caruban. Kita akan lanjut.